ketika Patrick membuka rumahnya, itu tuh cuman tanah datar gini doang. Tapi ini kadang-kadang rumah Patrick lubang kayak gini. Mungkin ada sesuatu rahasia di dalam rumahnya Patrick yang mungkin kita tuh belum ketahui, guys ya. Dan isi rumah Patrick ternyata, oh my goodness, guys. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, Happy Bob SquarePants. Guys, jadi di video kita kali ini kita bakal langsung aja buat lanjutin lagi permainan kita sekitar 10 bulan lalu ya guys ya. Ini Pros Demon baru pengen kali ngelanjutin karena Pros Demon kemarin habis nonton SpongeBob, guys. I can hear you, are you captain? Gila. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Oke deh guys, jadi kita bakal coba buat main SpongeBob lagi dan nanti terakhir kita bakal coba buat lihat ya guys ya, apa sebenarnya isi dari rumahnya SpongeBob, guys. Kok rumahnya SpongeBob? Apa isi dari rumahnya si Patrick? Karena Frost Demon sendiri penasaran dan sudah sekitar 15 tahun lebih aku nonton SpongeBob dan aku belum tahu isi di dalam rumahnya Patrick ya guys ya. Isi detailnya. Sekarang kita bakal masuk, katanya bisa kata kalian ya. Jadi kita bakal langsung lanjutin aja. Semoga aja kita bisa hari ini sampai ngelihat rumahnya Patrick ya guys ya. Nah, jadi di sini dia, Frost Demon agak lupa tombol-tombolnya pakai main. Jadi mohon maaf nih guys ya, kita bakal langsung aja ke Welcome to Golagon. Kita bakal menuju ke sana terlebih dahulu dan kita bakal menyelesaikan misi yang ada di sini ya guys ya. Kita langsung F dan ya, SpongeBob akan pergi guys ya. Dan kita bakal coba buat menggunakan si Patrick guys. Nah, jadi di sini ada Patrick, ada Flying Dutchman. Flying Dutchman ada men. Oh my god. Oh, ini pasti ada Poseidon juga. Wah, kita sikat semua lah ya guys ya. Tapi satu-satu dulu guys, kita bakal selesaikan misi kita kali ini dulu ya untuk menjalani misi yang ada di pantai ini ya guys ya. Wuh, kacrot. Wah, ini aja pun lupa aku guys caranya biar kita bisa ke atas gini ya guys ya. Wah, kita sikat aja dah. Kita langsung aja ya guys ya. Ini ada si abang-abang ngapain bro? Halo bro, kita langsung aja ya guys ya. Ada monsun. Ini tombol-tombolnya Frost Demon agak lupa. Mohon maaf ya guys ya. Langsung kita sikat aja guys. Ini musuhnya ada yang kayak gitu men. Kita langsung ambil sempak dulu guys. Ambil sempak SpongeBob. Sempak SpongeBob. Wadidaw. Wah, ada Larry guys. Oke Larry, bodo amat Larry, aku mau langsung main Larry. Kita bisa pakai Larry gak sih guys? Coba kalian kasih tahu ya guys, ini gimana caranya ya? Oh, pencet E guys, biar kita itu bisa lompat tinggi gitu. Wih, nyala semua men. Ini apaan sih guys? Kita bakal pencet-pencet aja ya guys ya. Wah, nyala semua nih, bodo amat ya guys ya. Ini kita pencet lagi, pencet kacrot. Bisa gak sih? Oke, nyala semua. Yang nyala itu yang di sana, jadi kita harus ke sana guys ya. Ini ada bis. Buat apa bis guys? Oh, kita bisa ganti karakter. Oke. Nah, ini dia guys, Patrick SquarePants. Oke, let's go. Ini ada orang tidur, kita bisa injek lah ya guys ya. Dan kita bakal ambil sempak dulu. Woi, Patrick di bos. Kita bakal injek yang ini guys ya. Wah, kagak. Yah, ya ini mah kagak bisa guys, harus pakai SpongeBob kita ya guys ya. Oke. Ulang bentar ya guys ya. Nah, sorry dulu Tri, gue mau ngejalanin misi Patrick. Ini ada lifeguard, kita bakal coba buat hidupin semua. Aduh, salah guys, bukan yang ini, harusnya yang ini kayaknya guys ya. Nah, biar dia itu ngarah ke semua sisi gitu ya guys ya. Dan kita bakal menyelesaikan misi kita dengan sangat sempurna. Setelah yang ini kita bakal nyalain yang satunya guys. Oh my god. Gila, ada teka-tekinya juga. Aku udah gak sabar nih guys ngeliat rumahnya si SpongeBob. Nah, ini salah lagi guys, harus yang ini berarti guys. Yang hidup yang mana ya? Nah, yang itu hidup guys. Let's go baby. Berarti lagi rusak nih guys ya. Woi woi, sabar bro. Sabar bro. Gua rusakin lu. Jangan macem-macem. Checkpoint. Yeay. Kita hidupin yang ini guys. Apakah langsung berhasil? Ternyata yes, berhasil guys. Pastikan kalian like video ini 100.000 like lebih karena kita bakal mengungkap isi dari rumahnya SpongeBob ya guys ya. Kok SpongeBob lagi? Rumahnya Patrick guys. Kacrut. Kita lihat. Aduh salah guys, bukan yang ini, yang satunya berarti. Hai, sudah berhasil guys. Jauh kali guys. Woi, kayak mana gua caranya ke sana? Kita lewat mana guys? Kita lewat Sea Cave. Sea Cave di mana? Apakah lewat sini guys? Sikat aja. Aja Nyonya Puff. Nyonya Puff. Balon. Oke, Nyonya Puff. You can save the children by bubble basing its of the balloon. Oke guys, gimana katanya kasih? Oke gini kah? Oh, kita disuruh nyelamatin anak-anak bocah ini sebanyak 5 bocah guys. Yang baru kuselamatin satu. Bocahnya banyak kali bocahnya guys ya. Apakah kita buah misi kita ini susah kali nih ya B2 ya? Win deh guys. Yes, berhasil 2 lagi 3 berarti guys ya. Ini satu lagi di sini, satu lagi Frost Demon belum tahu di mana ya guys ya. Yang ketiga nih, yang keempat aku udah tahu di mana guys. Berarti yang kelima kita belum tahu ya guys ya. Gila, misinya susah-susah kali ya. Bro, sini bro. Waduh, dia ke sana guys.
Woi bro, santai bro. Kita bakal selamatin bocah-bocah yang kena ini balon negis ya. Ada itu guys. Let's go baby. Nah, kita hancurin biar dia itu nggak bisa spawn lagi nih guys. Sempak kali emang musuh-musuhnya ya. Nah, itu satu lagi guys. Berarti satu lagi di mana bocah yang pakai balon ya guys ya. Nah, itu dia. Kita nemuin 5 pas. Pas banget guys. Guys, nih misi kita nih agak susah ya guys ya. Nih nunggu bis lagi, apakah kita disuruh ganti pakai Patrick? Kayaknya belum deh, karena di sana masih ada bocah yang masih terperangkap ya guys ya. Gila nih bocahnya nih banyak kali ya guys ya. Aduh, nih bahaya banget nih guys. Woi Cah, sabar Cah. Udah pas kah? Wow, nice, satu lagi guys. Satu bocah lagi, kita bakal menyelesaikan misi kita. Let's go. Gila ini susah banget guys. Cutthroat. Wih gila. Ini benar-benar ekstrim banget ya guys. Ini bocah kagak bisa diam dah. Cah, nah, yes, Akid rescue guys. Semua terselamatkan guys. Tapi gue, nah, tapi Bro Steven mati. Udah berhasil belum? Semoga aja udah guys. Yes, yes we did it guys. We did it. Tapi kita harus menyelesaikan misi yang satu lagi guys. Harus ke seberang pulau itu ya guys ya. Jadi kita harus keliling dulu nih ke sebelah sini nih. I can swim. Nih SpongeBob emang gak bisa renang dari bocah guys ya. Jadi mohon maaf nih guys, SpongeBob SquarePants. Bro, sini bro, lu renangnya kejauhan bro. Gue kagak bisa manja nih bro. Gila nih, seru banget sumpah ya guys ya. Kita harus ke pulau itu guys. Dengan cara kita harus lompat tinggi men. Yuhuu. Gila ini seru banget. Set, cutthroat, yes. Kita berhasil. Tapi kita belum bisa ke pulau itu. Kayaknya kita harus lewat bawah tanah guys. Checkpoint, nice. Ada ini guys ya. Bodo amat bro, gue langsung cabut bro. Gue mau kelarin misinya bro. Cutthroat. Yes, kita hampir berhasil nih guys ya. Ayo let's go. Aku udah gak sabar nih guys. Rumah Patrick. Wah, kok tiba-tiba banjir ya. Woi, bro, woi. Wih, mana gue tahu? Siapa yang tahu kalau bakal kayak gitu ya guys ya. Bisa-bisanya abang-abang nih guys ya. Ayo bang, gas bang. Kita harus cepet-cepet nih guys ya. Airnya bakal penuh tuh guys. Soalnya lagi bocor ya. Tau gitu gue dari tadi cepet-cepet nih guys ya. Tuh. Siapa yang... Ayo bang. Ayo bang. Lu jangan tidur mulu bang. Waduh. Guys, sedikit lagi guys. Oh my god. Oh my god. Oh my goodness. Oh my god. Apakah... Oh enggak. Ternyata sampai segini doang ya guys ya. Aduh. Bro, sabar dulu bro. Gila, sampai ngambil esnya pun aku lupa caranya ya guys ya. Pokoknya itu dulu tuh ada guys ya, cara ngambil esnya. Tapi Bro Steven lupa guys, mohon maaf nih guys ya. Kita harus cepet-cepet di sini. Dan ya, kita udah berhasil guys. Easy peasy my friend. Langsung hajar guys. Checkpoint. Wah, ini gila sih guys. Woi, bolanya bisa-bisanya nembaknya random lagi guys. Woi kan, woi. Ya ampun bola, bener-bener di kepalanya SpongeBob dia nembak. Untungnya di sini kita ngulangnya guys ya. Bang, jangan pala, bener-bener pala lu tembak bang. Tuh kan, hampir kena gue. Tuh, oi. Bisa-bisanya si abang ini guys. Gue hancurkan kok bang. Ini Bros Diamond jalannya tuh cuman ngarang doang guys. Ini aku tinggal jalan-jalan aja. Sebenarnya aku gak tahu harus kemana gitu kan. Ini bener-bener ngincer nih kayaknya nih orang tuh kan. Sempak, aku kira tembakannya tuh udah ada aturannya. Ternyata dia ngincer gitu ya guys ya. Let's go. Cutthroat. Kita berhasil punya 12. Let's go. SpongeBob ketawanya serem banget sumpah ya guys ya. Itu apaan sih? Coba kita kesana ya guys ya. Wow. Wow. Bro, aduh. Meledak kita guys. Wah. Kita kayaknya harus ke atas dulu deh. Ngambil rahasia baru kita kesana ya guys ya. Ini ada rahasia di sebelah sini soalnya nih. Bom. Baru kita menuju sana ya guys ya. Menuju cave dan kita bakal langsung lewat bawah tanah. Dan kita bakal ke sebelah ya guys ya. Let's go baby. Wah, ada gitu guys. Krabby Patty. Waduh, itu kok bisa tenggelam? Woi. Oh, dia bisa naik lagi. Wah, gila lu bro. Gila, itu susah kali kalau kayak gitu guys. Ini apaan sih? Cutthroat. Kita bakal pencet-pencet aja kali ya guys ya. Ini apaan? Bros Diamond nggak tahu guys. Kita coba-coba aja guys. Gila, ini ada bom lagi banyak kali. Bro, mana bro? Lupa lewat bro. Bro. Bisa lah guys. Kita bakal menuju ke... Wah. Untung SpongeBob bisa kayak gitu guys. Kayaknya kayak gini udah bisa sih guys. Kita harus ke sebelah sini dulu ya. Nah. Woi. Let's go SpongeBob. Wah gila, ini susah nih guys. Ada bulu-bulu guys. Ini gua harus bunyi di mana nih? Woi. Bro, sabar dulu bro. Oh, bisa digocek guys.
bisa digocek. Wah, tahu gitu gampang kali ya guys. Woi. Pas sekali depan aku guys. Kita ada pencet langsung. Oke, nice, ada batu runtuh. Let's go. Kayak gini mah gampang kali ya guys. Kasih tahu dong, bro. Kacrut kacrut. Untung ada checkpoint ya guys. Kalau enggak ada checkpoint mah susah. Woi. Gila, ini emang jump scare mulu ya guys ya. Let's go, pos 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 pop square band spoon spoon. Kita disuruh kembali lagi ke sana. Oke, my friend. Cuman muter doang tadi kita guys, disuruh ngaktifin batu ya guys ya. Tenang bro, ini Frost Demon udah pro player nih. Woi, ini tukang petir nih. Sempa, sempa. Let's go, let's go. Checkpoint. Untungnya checkpointnya banyak ya guys ya di SpongeBob. Kalau nggak gitu, Frost Demon blunder guys. Yes, 13 spatula. Pastikan kalian semua udah benar-benar subscribe dan like video ini sampai akan 100.000 like lebih guys. Semuanya gratis ya guys ya. Kita dapat ini, terus ini gimana cara ngambilnya ya? Lupa Frost Demon nih. Beneran lupa gue guys. Apakah cuma Patrick doang yang bisa? Kurang tahu juga. Coba kalian kasih tahu lah di bawah ya guys ya. Kita kayaknya tembus di pulau selanjutnya nih. Wih, cepet kali kita sampai sini ya. Cepet kali kita sampai sini guys. Oke deh, kita bakal jump inside the box to a new location. Oke guys, jadi kita udah sampai sini. Dan ya guys, mungkin kita bakal coba buat langsung aja buat cek ke rumahnya Patrick. Apa yang ada di sana gitu kan. Let's go baby. Mana gua? Hah? Jump inside the box. Gua udah di dalam. Bro! Bro, gue udah di dalam box bro. Please bro, anterin gue bro. Ini boxnya ngebug atau kayak mana guys? Gue mau balik bro. Gila, ini bakal keren banget sih guys. Kita bakal pakai Patrick ya. Kita lanjutin lagi di next video mungkin ya guys ya. Apa kita bakal jalan-jalan dulu guys? Pakai Patrick ya guys ya. Let's go baby, Patrick Star my friend. Kita pakai Patrick, kita bakal kembali ke dunia kita ya guys ya. Coba dulu nih. Bisa pakai taksi? Yes. Hah? Bisa ternyata guys. Kita cek sekarang rumah Patrick ya guys ya. Bisa. Tre, Patrick. Nah, itu dia Patrick, guys. Tre. Wah, Patrick ini, guys. Wih, wah. Sana kau putus, Tre, Tre. Oke deh, guys. Kita bakal langsung coba buat bisa masuk, guys. Press F to enter Patrick House finally. Sekaranglah saatnya, guys. Kita pencet F dan apa yang ada di dalam rumah Patrick? Kita bakal buktikan. Tre, ini seriusan rumah lu kayak gini doang? Seriusan ada cuman ada fotonya SpongeBob sama Patrick doang. Ada kursi. Tuh kan ku bilang apa guys, ada rahasia di rumah Patrick. Ada rahasia di rumahnya Patrick Star. Oke guys, oke. Santai. Ini kayaknya kita bisa ngancurin. Gila nih, kasihan kali si Patrick. Kursinya dihancurin sama SpongeBob. Ku laporin ntar ke SpongeBob. Kita bakal coba buat keluar dulu guys. Apakah kita bakal coba buat cari tahu guys ya, apa sebenarnya yang ada di rumahnya si Patrick guys. Guys, kita bakal cari Patrick House. Dan oh my god, nih rumahnya kayak gini. Oh my goodness, look at it guys, ternyata rumahnya Patrick itu ada isinya gitu kan. Ternyata di batunya itu ada isinya guys. Tapi siapa sih itu guys? Wah, ternyata di dalam batunya Patrick itu ada sebuah kehidupan yang kita belum tahu itu siapa. Ini ada Fizz, ini kayak grup band gitu ya guys ya. Ini ada, ini fotonya SpongeBob kah? Coba kalian zoom deh guys ya, kalian screenshot terus kalian zoom. Dan terus di sini ada orang yang tidur, ini siapa sih? Coba buat kalian yang tahu kalian komen di bawah ya guys ya. Terus ada alat fitnessnya juga, ada TV, ada kulkas, ada tempat pup, ada wastafel. Dan di bawahnya itu ada Patrick guys. Nah, Patrick di sini punya 3 burger dan ada rumah batunya juga di dalam rumah batu. Gila sih ya guys ya. Dan ada kursi yang tadi barusan kita hancurin. Terus dia punya sebuah sapu bulu, tapi kok sapu bulu ya? Hancur nanti rumah kau Patrick. Ini ada TV-nya ya guys ya. TV-nya terbuat juga dari pasir. Ini bapaknya di sebelah sini. Jadi di belakangnya ada sebuah pintu guys. Ada pintu ternyata ya guys ya. Terus di bawahnya lagi itu ada kayak semacam kuburan gitu ya guys ya. Ini kayaknya masih ada rahasia lagi nih di bawahnya nih. Soalnya kalian lihat di sini ada kayak gininya guys ya. Ada misteri Patrick belum terpecahkan ya guys ya. Kalau kita lihat lagi di bawahnya ada kayak Raja Patrick. Ini bisa-bisa jadi Patrick tuh dulunya seorang raja guys. Ada duitnya juga banyak, ada emas juga di sini. Ada emas orang lagi mana si Patrick atau kakeknya mungkin ya guys ya. Ini banyak kali nih. Ini alat-alat sampah yang di atas-atas ini mungkin Patrick punya ya guys ya. Tapi di bawahnya lagi ada peninggalan kakeknya mungkin guys. Coba kita lihat. Nah, kalau belakangnya itu rumah SpongeBob tuh ada garasi terus ada pintunya. Nah, si Squidward juga sama, ada lubang kayak gini guys ya. Dan dia nggak punya halaman, tapi kalau Patrick dia punya halaman yang di mana dia bisa manggang gitu ya guys ya. Ini mereka tetangga yang solid banget ya guys ya. Nah, ini dia guys. Ini Patrick sama SpongeBob nih beda kayak gini guys ya. Dia mau perang apa kayak gini guys? Kiri kanan gini ya guys ya. Ini di sini SpongeBob, di sini SpongeBob, di sini Patrick. Di belakang ini ada garasi guys. Ini sangat luar biasa banget sih, baru tahu gue guys ya. Nah, tapi ketika Patrick membuka rumahnya itu tuh cuman tanah datar gini doang. Tapi ini kadang-kadang rumah Patrick lubang kayak gini, mungkin ada sesuatu rahasia di dalam rumahnya Patrick yang mungkin kita tuh belum ketahui guys ya. Dan ternyata isi rumah Patrick ternyata oh my
goodness, guys. Wow, ternyata seperti ini ya, guys ya. Mungkin yang di bawah lagi kita bakal cari tahu apa sih isinya gitu kan. Dan ya guys ya, mungkin singgung video kita kan, dan bisa kalian ada saran kalian, tinggal komentar di kolom komentar. Dan bisa kalian ketawa guys, kalian bisa paksa yang ketawa. And that's my boost. Bye bye.